Kooperatif saja, tidak ada masalah. Kita sudah menyampaikan data-data yang diminta sama beliaunya seperti itu. Kooperatif pak ya, intinya kooperatif. Kalau saya kira itu bahwa ini sudah jalan prosesnya dan kita kooperatif untuk bisa sampaikan ke sana terkait dengan data-data yang diminta. Pak Kemenak ini perannya dalam pencarian BOP apa nih pak? Mengetahui datanya atau bagaimana Kemenak Kabupaten? Kami tidak tahu sama sekali, karena itu langsung dari pusat. Jadi tidak tahu sama sekali ya? Pak Sarjono meninggal karena apa Pak? Karena COVID. Kami selaku tim penyidik dari progres untuk BOP, kita pada hari ini melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor Kemenak Kabupaten Pasuruan, utamanya di bidang PD Kontren, karena memang bidang ini yang membidangi mulai dari rekomendasi sampai juga turunnya bantuan-bantuan ini memang koordinasinya melalui PD Kontren. Kita juga terpaksa melakukan penggeledahan ini karena memang pejabat yang membawahi bidang ini sebelumnya adalah almarhum S, kebetulan S ini sudah jadi almarhum, tetap proses hukum tetap berjalan. Karena tetap berjalan, supaya bukti-bukti juga tidak rusak, tidak dihancurkan, dan juga tidak di upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, kita lakukan penyitaan dan juga penggeledahan. Namun, posisinya kita tidak menyegel kantor dari Kementerian Kemenak Kabupaten Pasuruan, supaya pelayanan juga tetap berjalan. Kita hanya pada fokus pada penyidikan di BOP-nya. Apa aja yang diamankan hari ini? Ada beberapa CPU yang kita amankan, juga beberapa dosir dan juga data-data rekomendasi dan juga data-data aliran-aliran LPG dan juga proposal yang kita ambil dari PD Kontren. Sejauh mana progres penyidikan BOP ini, Pak? Progres penyidikan BOP ini kita optimis kita kejar karena memang mengingat saksinya yang begitu banyak. Saat ini kita pengumpulan alat bukti ini sudah kita laksanakan dan juga pemeriksaan terhadap kementerian di Jakarta juga sudah selesai. Tinggal kita lanjut pada lanjutan pemeriksaan saksi. Calon tersangka sudah ada? Untuk calon tersangka memang belum bisa kita rilis. Dua alat bukti bahkan lebih sudah kita dapat, tinggal unsur kerugian keuangan negara tentunya kita juga akan menggandeng ahli-ahli auditor untuk hal tersebut. Jadi doakan kita juga bisa mengejar segera rampunglah hasil perhitungan dari ahli juga cepat keluar. Oke.